Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mebel Indonesia. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Sama di-share ke sosial media Anda. Oke, siang hari ini pada tanggal 5 Februari saya akan mereviewkan kepada Anda, yaitu kursi tamu Madura. Kursi tamu Madura ini adalah pesanan dari Ibu Lucy Lotiasari dari Sumatera Selatan. Nah, ini alamatnya. Jadi shoot. Oke, jadi Anda yang masih kalau ragu atau khawatir, Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya tunjukkan tadi. Nanti bisa Anda tanyakan langsung pada pembeli ini bahwa barang ini sampai sana atau tidaknya. Oke. Saya akan menjelaskan beberapa spesifikasi dari kursi ini, yaitu formasinya adalah 3, 2, 1, 1 dan meja. Meja ini semi ketapang ya. Nah, ini ada ukirannya juga di finishing melamik kombinasi luster. Luster itu diberi seperti ini, yaitu ada efeknya hitam. Nah, kelebihan dari kursi tamu ini yang membuat menjadi tambah gagah itu kacu macannya. Nah, ini bisa dilihat. Macannya ini nambah gagah dari kursi tamu ini. Untuk bahan sudah terlihat jelas bahwa ini terbuat dari kayu jati. Jadi sangat awet. Semoga bisa sampai ke anak cucunya. Jadi anak cucunya bisa pesan ke kita sampai anak cucu kita juga. Oke, untuk pemesannya sangat mudah sekali. Tinggal hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di WA atau hubungi di 082-323-793-222. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel YouTube Mebel Indonesia. Sama di follow Instagram saya di @mebelindonesia.co.id. Oke, kalau Anda misalkan ingin pesan dengan formasi berbeda dari yang ini juga bisa. Misalkan Anda ingin 3, 1-4 bisa, atau 3, 2, 1 bisa. Jadi Anda bisa menyesuaikan kondisi ruangan Anda sesuai keinginan Anda. Jadi tidak harus sama seperti ini. Kalau Anda misalkan ingin pesan yang lain juga bisa. Oke, saya rasa cukup. Bagi Anda yang masih penasaran dan ingin lebih jelasnya lagi, hubungi saja ke nomor yang sudah saya sediakan di 082-323-793-222. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.